Jadi itu kalau ke London belinya di sini aja, kalau kelupaan oleh-oleh. Yang didesain, dikerjakan oleh Wali Kota Bandung. Saya kira sebuah penghargaan yang sangat baik terhadap pedagang kaki lima. Penataan, penempatannya juga sangat betul-betul ditata sangat, sangat rapi, dan ini juga menjadi sebuah daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar. Tetapi kami, kita melihat bahwa penataan kota yang kita kesulitan mencari sebuah ruang-ruang publik, ini juga menjadi sebuah ruang publik yang baik dalam apa masyarakat berinteraksi. Pedagang kaki limanya ditata dengan rapi, menarik, dan itu tentu saja akan semakin apa menarik pembeli, menarik pelanggan datang ke sini. Untuk penjualan pedagang sendiri gimana Pak? Pedagang-pedagang di teras Ciampea sendiri gimana? Ini saya kira kekuatan Bandung adalah di barang-barang apa souvenir, cenderamata, fashion kaos, tadi jaket, tas, kekuatannya di situ, dan itu nampak di teras Cihamplas ini. Dan juga kuliner, tadi penyajian kuliner dengan sebuah warung-warung yang ditata rapi dan bersih, kios-kios ditata rapi dan bersih, saya kira itu sebuah penataan usaha mikro, penataan usaha kecil, penataan pedagang kaki lima yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung. Pak, ini bisa jadi percontohan? Saya sangat menghargai sekali. Pak, ini bisa jadi percontohan nasional nggak Pak? Jadi percontohan bisa nggak? Percontohan nasional bisa nggak? Makanya seperti ini. Ini sebuah apa? Sebuah model penataan PKL yang baik, sebuah contoh penataan kota yang baik yang sudah tidak memiliki lahan untuk penataan, dan saya kira kota-kota yang ini bisa lihat lah. Ngopi itu kan paling mudah, datang dilihat sudah dikopi.